Saudara, Dewan Pengawas KPK Senin kemarin mengungkap adanya praktik pungli di rutan KPK. Tidak main-main, nilai pungli itu cukup besar. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengungkap nilai pungli rutan KPK mencapai 4 miliar rupiah. Angka 4 miliar rupiah ini merupakan nilai pungli selama 4 bulan atau pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022 lalu. Temuan kasus pungli terjadi di rutan Merah Putih KPK. Namun pasca temuan pungli ini KPK melakukan evaluasi tata kelola seluruh rutan KPK. Saat ini KPK memiliki 4 rutan, yaitu rutan Merah Putih memiliki kapasitas 25 tahanan, ada rutan Guntur kapasitasnya 32 tahanan, rutan C1 tepatnya di gedung lama KPK dengan kapasitas 19 tahanan dan rutan KPK di Mako Puspom TNI AL yang mampu menampung 16 tahanan. Praktik pungli terjadi di lingkungan lembaga pemberantasan korupsi tentu menjadi sebuah ironi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Dewan Pengawas KPK Senin kemarin mengungkap dugaan pungli terhadap tahanan di rutan KPK. Nilai pungli di rutan KPK mencapai 4 miliar rupiah. Jumlah ini merupakan temuan sementara dalam 4 bulan atau dari Desember 2021 hingga Maret 2022. Pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam 1 tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, itu sejumlah 4M. Kasus pungli ini diduga melibatkan puluhan pegawai di rutan KPK. Menindaklanjuti temuan Dewas, KPK telah merotasi petugas rutan KPK. KPK juga langsung segera melakukan rotasi begitu ya dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK tersebut untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan-pemeriksaan gitu ya oleh tim penyelidik KPK. Kita tahu semua KPK menganut zero tolerance gitu ya. Kita tidak kemudian memperlakukan khusus ya. Siapapun kalau kemudian ada dugaan terlebih pidana, sekarang justru lebih tegas kami tangani sendiri dalam aspek penegakan hukumnya. Ya. Tidak hanya etik dan disiplin, tapi penegakan hukum. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pungli merupakan tindak pidana. Karena itu, kasus dugaan pungli di rutan KPK harus ditindaklanjuti secara hukum. Ya bagus lah. Bagus dalam arti yang begitu itu harus dibuka ke publik dan sesudah itu ditindaklanjuti secara hukum. Karena pungli itu adalah tindak pidana. Ya, saya nggak tahu Pak pungli apa penyuapan itu. Memang sih korupsi itu kan ada 7 macam ya, mulai dari pungli, makar, kemudian markdown, pemalsuan dokumen dan sebagainya. DPR juga menyoroti dugaan pungli di rutan KPK ini. Anggota Komisi 3 DPR, Trimedia Panjaitan meminta pimpinan KPK, terutama Ketua KPK, Firly Bahuri, segera turun tangan mengusut kasus ini. Tapi terus terang aja, saya agak kaget tuh. Kita pikir selama ini kasus-kasus seperti itu hanya di Salemba, Cipinang, peradilan-peradilan yang dikelola oleh Kumham. Kalau ada seperti itu di KPK, ini sesuatu yang mengagetkan ya. Dan saya kira Pak Firly sebagai Ketua KPK harus segera turun tangan. Kenapa sampai ada temuan seperti itu? Ya itu yang harus diungkap. Apapun tugas Pak Firly, apalagi dengan perpanjangan 1 tahun ke depan ini, masa tugas mereka harus menunjukkan hal seperti ini bisa dibereskan. Pungli terhadap tahanan KPK diduga terjadi di rutan KPK Merah Putih. KPK menyatakan tengah melakukan evaluasi terhadap tata kelola seluruh rutan KPK. Tim Liputan, Kompas TV.
Terbaru melalui konferensi pers, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan KPK menyesalkan adanya pungli di rutan KPK. KPK akan menindak tegas pegawai KPK yang bersalah. Pimpinan dan insan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud dan KPK berkomitmen untuk menindak secara tegas, objektif sesuai dengan fakta kepada siapapun pelakunya, termasuk jika benar terjadi dan dilakukan oleh insan KPK dimaksud. KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah. Maka kami bangun integritas KPK secara kelembagaan atau institusionalitas, tidak secara personal, yaitu personal ataupun insan KPK mungkin salah. Namun kami pastikan setiap kesalahan tersebut akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saja salah satu insan KPK bermasalah, bisa saja salah satu, salah dua, dan seterusnya dari insan KPK bermasalah. Tapi kami pastikan insan yang bermasalah itu akan kami tindak secara tegas. Dugaan pungli rutan KPK nilainya cukup besar, 4 miliar rupiah. Mengapa ini bisa terjadi di lingkungan lembaga pemberantas korupsi? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, M. Yasin. Selamat malam, Pak Yasin. Selamat malam, Mbak Briska. Pak Yasin, kalau Anda lihat dari kasus ini, ada pungli di rutan KPK, apa salah satu celahnya? Apakah ini bukti pengawasan dari KPK, termasuk pimpinan KPK lemah? Ya, ini masalahnya menjadi komprehensif. Dan satu yang bisa saya sampaikan itu bahwa milieu atau lingkungan integritas itu sudah berubah menuju kepada penurunan atau declining. Artinya bahwa yang kita bangun selama ini, periode 1 sampai periode 4, itu sekarang itu menjadi berubah. Artinya apa? Artinya bahwa integritas seorang pegawai itu harus dibangun melalui suatu sistem kelembagaan dan dicontohi oleh pimpinannya. Kalau pimpinannya banyak yang tidak berintegritas, kemudian para deputy atau jajaran di sekretariat jenderalnya juga pimpinannya tidak konsen kepada integriti dan penegakan etik yang tegas, maka akhirnya terjadi seperti ini. Jadi kalau sistem yang dulu kita galakkan itu sistem whistleblowing system. Jadi apabila ada satu tim, itu isinya beberapa orang menjadi satu kolega, apabila di antara satu itu menyimpang, itu sudah diketahui dan dilaporkan dan ditindak oleh pengawas internal. Dilaporkan ke pimpinan KPK, kemudian pimpinan KPK menyetujui untuk diusut. Apabila ada unsur pelanggaran hukum, langsung penyelidikan juga dilakukan secara kengkaren atau paralel. Jadi tidak seperti ini mencuat di media dulu, sedangkan KPK-nya belum berbuat apa-apa, hanya rame di media gitu. Ya. Itu pernah menangani kasus-kasus penyimpangan internal seperti ini. Tapi kita kedap dulu, langsung kita tindak. Apabila pelanggaran hukum, ya diproses hukum. Apabila dia juga termasuk kategori penyelenggara negara. Penyidik pernah ditangani oleh KPK secara internal. Ya. Dan non-penyidik juga pernah ditangani oleh KPK. Tapi dengan cepat sekali. Kalau kata Pak Yasin tadi ada masalahnya di sistem, sudah di blow up dulu ke publik, sementara belum ada tindakan apa-apa di dalam. Pembenahannya dari mana kalau sekarang, kondisinya sekarang, di mana langkah awal yang harus diambil? Makanya saya singgung itu komprehensif, itu dimulai dari pucuk pimpinannya dan prosedur dalam penanganan suatu pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum. Itu berbeda-beda penanganannya. Berubahnya status pegawai dari KPK menjadi ASN, itu pun juga sulit. Harus ada audit kepegawaian, audit investigatif, urut-urutannya kan seperti itu. Ya. Dilaporkan ke pimpinan yang dalam hal ini kan dewas. Kalau dulu pengawas internal itu di bawah pimpinan KPK dan bertanggung jawab pada pimpinan. Sekarang kan dewas, berbeda. Dia mengawasi pimpinan dan stafnya.
Nah, prosedur ini yang membuat lama, karena dia adalah ASN. Diduga dia adalah ASN, outsourcing kan sudah tidak ada sekarang ini. Itu Mbak. Jadi seiring dengan perubahan aturan, dirubahnya undang-undang, status pegawainya menjadi berubah, kemudian apa yang disebut saya milieu integritasnya juga berubah, tidak dicontoh yang baik-baik, pimpinannya pun juga menerima gratifikasi, bagaimana staffnya? Nah, membangunnya tidak mudah, jadi membangun capacity building untuk menjadi organisasi yang berintegritas itu take time. Dari periode 1, periode 2, periode 3, periode 4 itu selalu membangun. Nah, sedangkan yang sekarang ini kan lepas. Jadi ujiannya sekarang justru di integritasnya itu, akhirnya kasus ini merebak salah satunya. Nah, bicara soal modusnya, kalau bicara soal pungli di rutan KPK, apakah ini sebenarnya awam ditemui di rutan lainnya, tapi yang jadi tidak habis pikir ini di lembaga pemberantasan korupsi, begitu Pak Yasin? Di lembaga yang lain, KPK juga sering menangani, misalnya di Sukamiskin, dan kepala lapasnya juga ditangani oleh KPK. Gitu. Ya ironisnya, itu KPK itu harus menjadi contoh, lead by example dalam hal integritas, khususnya di rutan. Kalau rutan KPK saja sudah seperti ini, potretnya, bagaimana rutan-rutan yang lain yang di luar kewenangan KPK. Itu kan di luar kewenangan KPK, maksudnya kan di bawah manajemen Kementerian Hukum dan HAM. Gitu loh. Harus dicontohin dari KPK itu yang bersih, yang bagus, tata kelolanya bisa ditularkan ke rutan-rutan yang lain. Nah, sehingga itulah KPK itu tidak hanya menjadi pemadam kebakaran, tapi juga menjadi contoh perbaikan sistem di dalam manajemen rutan, termasuk penerimaan suap semacam ini. Itu Mbak Briska. Nah, kalau bicara kasus pungli di rutan KPK yang sekarang, siapa yang berhak mengusutnya kalau Pak Yasin lihat? Apakah diserahkan ke lembaga penegak hukum lain untuk menjaga integritas, atau masih mumpunikah, masih bisakah KPK dipercaya untuk menangani kasus ini? Harus KPK. Karena? Kalau citra KPK ingin tetap dipertahankan, harus ditangani KPK dan harus jangka waktu yang sangat cepat. Jadi jangan mengulur-ulur waktu sementara di media atau di masyarakat sudah menjadi katakanlah domain pemberitaan yang kesana kemari. Jadi trust KPK itu menjadi menurun. Nah, ini pimpinan yang tidak bisa memanage KPK itu menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh publik, termasuk di dalam manajemen rutan ini. Jadi berkejaran, mestinya, mestinya dari posisi-posisi strategis, jangan perlu yang dirubasan juga terima menggelapkan barang sitaan, kemudian di rutan menerima suap, penyidiknya setelah ada kewenangan SP3 menerima suap. Ini kan contoh-contoh jelek yang bergulir terus, menjadikan suatu sinyalemen yang kok ini kok membawa berita-berita kok negatif terus KPK ini, yang mestinya harus menjadikan contoh dalam penegakan hukum dan penanganan kasus ini dengan cara-cara yang wise dan cara-cara yang bagus, begitu Mbak. Pembuktiannya adalah KPK harus menangani kasus ini sampai tuntas, jangan berlama-lama karena ini ujian integritas untuk KPK. Terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, M. Yasin. Terima kasih Pak Yasin, selamat malam. Ya, terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lain. Presiden Jokowi resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Apa yang harus jadi catatan di masa endemi ini? Bahasannya usai jeda bersama rekan saya Cindy Sistiarani di Sapa Indonesia Malam.